yang proses hijrah ketika dianggap cari muka, ya emang orang lain kan seneng komentarin, brother. Aku berlindung dari godaan netizen yang terkutuk gitu ya. Kan seneng komentar banget. Ada kesalahan sedikit di komen. Sekarang sedikit komen. Ustadz kok makannya pakai tangan kiri? Wah, Ustadz gak bener. Ini kan kamera depan, brother. Kan jadi suka jadi masalah. Kadang komentarin keburukan cepet banget kita ya. Kayak ketika kita berbuat baik dikomentarin, berbuat buruk dikomentarin juga. Sekarang kalau misalkan pertama kita nggak berhak untuk ngurus mereka, sorry, kita nggak berhak untuk kemudian meminta mereka nggak ngomongin kita, itu hak mereka. Yang harus perhatikan justru diri kitanya. Mau kayak gimana dengan kayak begitu? Mau jadi melendoy? Apa bahagia dari begitu? Semangat gitu. Biarin aja. Kenapa harus risih dengan komentar orang? Yang harus kita risihkan pertama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gimana? Satu, kalau misalkan ada orang lain benci sama kita, pertama yang harus kita pikirkan gimana caranya supaya kita bisa disukain sama orang lain. Tapi bukan berarti mengharapkan pujian dari orang itu, enggak. Tapi kita berusaha untuk diterima sama orang lain. Mungkin saya ada salah, mungkin kayak gimana, atau cara kita kurang benar, atau mungkin cara misalkan ketika kita dianggap cari muka memang kita rada sombong. Coba dengan disapa, brother. Coba dengan diajak kemudian ngobrol, ngajak ngobrol baik-baik ya. Mungkin ada kesalahpahaman sebelumnya. Kan enak kalau ada, kadang kita suka berprasangka buruk kepada kawan kita ya. Ketika kawan kita ngelihat kita judes gitu ya, kok kita ngelihat mereka gitu, sorry ya, kita ngelihat kita kayak yang judes banget sih, kayaknya dia benci deh sama gue, kayaknya dia nggak suka kalau gue datang gitu ya, kayak sering banget ketemu yang begitu. Tapi ketika kita coba ngajak ngobrol, ngajak main, ngajak jalan-jalan, ternyata dia biasa aja sama kita. Ternyata selama ini kita menuhankan prasangka yang sebenarnya jauh dari kebenaran. Yang paling enak udah tadi, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Berbeda antara kejahatan dengan kebaikan, beda, brother. Kalau orang berbuat buruk sama kita, kita berbuat baik aja sama mereka. Kenapa kita rugi berbuat baik? Enggak, yang rugi justru mereka terus-terusan berbuat buruk sama kita, berprasangka buruk sama kita. Udah. Dah emang seneng yang ngomentarin gitu ya. Yang kitanya jangan ikut-ikut seneng ngomentarin, udah biarin, doain aja gitu. Yang paling enak. Kalau dalam prosesnya, udah kita pikirin proses kita dulu. Kalau tag kayak hashtag gitu ya kan, Boni suka bilang, lekas sembuh, lekas sembah. Dulunya kita berpenyakit, iya. Kadang kita ngerasa waktu kita dulu dosa banget nih, banyak dosa yang banyak kita lakuin. Kemudian kita ngerasa nggak pantas untuk kemudian datang ke masjid, nggak pantas ketika kemudian berhijab, nggak pantas untuk kemudian kita baca Quran. Brother and sister villa, sebesar apapun dosa kita, seandainya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sebesar gunung sekalipun, Allah bawa ampunan sebesar apa yang kita bawa, brother. Maka ketika kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa benar, yang merasa benar itu salah, yang merasa salah itu benar. Mungkin kita tadi Ustaz ya. Merasa benar jadi salah, merasa salah bisa jadi benar. Kalau orang yang merasa suci berdosa, orang yang merasa berdosa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lekas sembuh, lekas sembah. Bergegas untuk kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang komentarin, bukan urusan kita untuk komentarin balik kepada mereka. Yang kita komentarin diri kita. Berbicara dengan cermin itu lebih menarik, brother. Ketika kita berbicara dengan cermin, coba, pernah kita protes sama cermin? Ketika cermin memperlihatkan dalam mata kita ada sesuatu yang nyempil-nyempil dikit. Coba, Teteh ketika berhadapan dengan cermin ada lipstik sedikit di sini terus bilang, "Cerminnya bohong." Nggak bisa. Ketika berbicara dengan cermin, oh iya, paling enak ngerasa memang saya punya kekurangan. Repot kalau kita mencari seseorang yang sempurna. Repot kalau kita terus mikirin orang lain yang ngomentarin diri kita. Yang paling mengenakan adalah sibuk mengomentari diri kita sendiri. Sibuk memperbaiki diri kita sendiri untuk lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di kursi ini, saya termasuk salah satunya, belum tentu lebih mulia daripada teman-teman semua. Begitupun ketika kita berhadapan di masyarakat, belum tentu kita lebih mulia. Belum tentu kita ini masih dianggap benar-benar. Bisa jadi ada penyakit sedikit aja. Wah, ini yang ngerinya, brother. Dan ingat kisah Ahmad bin Miskin itu, brother, yang luar biasa. Ternyata amalan yang memberatkan beliau ini ketika beliau begitu kaya raya, mendapatkan kekayaan, menyedekahkan dengan harta yang banyak, dengan kekayaan yang hampir 250 juta setiap infaknya. Tapi dia ingat ternyata timbangan yang memberatkannya adalah ketika dia bersedekah dalam kondisi yang begitu tersempit. Dalam kondisi begitu terdesak. Hanya 2 lembar roti dan tetesan-tetesan air mata dari yang berhasil mendapatkan sedekah dari Ahmad bin Miskin. Tapi begitu bahagia. Ketika dia memiliki kekayaan, dia gampang sedekah. Orang kaya sedekah biasa. Orang yang terdesak sedekah ini luar biasa. Coba lihat luar biasanya. Jomblo, ada jomblo. Ngelamar ke seorang wanita. Ternyata wanita ini senang sama teman kita. Jomblo yang gak fair, dijegal temannya kan gitu. Jomblo yang fair, disiapkan maharnya. Bro,
ternyata cewek yang gue lamar suka sama lo, silakan datang. Wah, ini gentle brother, jomblo yang bijaksana. Sulit mendapatkan. Jadi gitu teh, nggak usah lah repot ngomentarin. Yang penting lekas sembuh, lekas sembah. Yang kedua, bertahan bertuhan brother. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahan untuk bertuhan. Innalazina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannah. Bertahan bertuhan, yang ketiganya baru berkembang biak, berkembang baik. Berkembang biak, berkembang baik. Enggak bisa kita baik sendiri, ajak yang lain. Satu tambah jadi dua, tambah jadi tiga, datang ke pengajian satu orang, datang ke pengajian seorang lagi, datang sendiri, sendiri, terus aja datangnya sendiri. Minimal yang kedua kalau jomblo datang sendiri, kedua bawa temennya, yang ketiga bawa teman-temannya lagi, bawa keempatnya teman-temannya, semakin banyak teman-temannya, berkembang biak, berkembang baik, sampai akhirnya komunitas kita, teman-teman kita, bahkan lingkungan kita jadi keluarga yang apa, jadi orang-orang yang baik berada. Jadi insya Allah hijrah kita bisa jadi nggak sih jalan hijrah bagi yang lainnya, ketika hati, lisan dan tindakan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rizukni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yukaribuni ila hubbika. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku untuk kemudian aku hanya cinta kepadamu, dan dekatkan aku kepada seseorang yang mencintaimu, dan dekatkan aku kepada sesuatu yang mampu mendekatkanku dengan cintamu. Hanya ingin dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang dicinta, itu udah kebahagiaan yang paling terbesar. Sederhana pertemuan kita pada sore hari ini, sederhana semuanya yang ada di sini, tapi luar biasanya kenikmatan yang paling besar hari ini, kenikmatan bisa bertemu dengan orang-orang yang cinta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu yang aku minta, bisa bertemu dengan orang yang orang cinta. Saya datang ke Yogyakarta, wallahi saya tidak berharap, bukan tidak berharap, saya enggak tahu apakah Ustadz Salim ada di sini atau enggak. Saya enggak tahu, tanya teman saya yang dari Bandung. Kita mau ke Jogja, tapi antum ekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk berharap ketemu dengan Gurunda. Kalau Gurunda enggak ada, jadinya kita enggak ada Gurundanya. Yuk balik lagi ke Bandung. Nanti aja kita ontrok kalau ke Bandung. Enggak. Tapi ketika kita datang ke Jogja, ya Allah, saya hanya ingin bertemu dengan orang-orang yang cinta kepadamu, ya. Dekatkan kami dengan orang-orang yang cinta kepadamu. Dari perjalanan berada, ternyata kita menggali hikmah yang luar biasa. Bandung, Jogja, bukan hanya jalan lurus yang tidak ada rintangan. Kadang ada lubang, terkadang ada lampu, terkadang ada bencana. Sampai di beberapa daerah tadi, ada yang celaka. Tapi kita berusaha menggali hikmahnya. Perjuangan untuk sampai dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala tidak sederhana, tapi membutuhkan tekad yang luar biasa berada. Sampai kapan kita terus seperti ini? Sampai telapak kaki menyentuh jannah. Selama kita masih hidup, tidak ada alasan untuk berhenti, untuk terus bergerak, untuk terus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama insya Allah kita bisa sama-sama belajar dan bisa menggali hikmah bersama kita insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan.